Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi di video sebelumnya gue udah membahas mengenai Amy Watch dari Amy Crafts, yaitu salah satu pemain baru di dunia jam tangan kayu. Gue udah menjelaskan mengenai Amy Watch itu apa, Amy Crafts itu apa, terus mesin yang digunakan, ada garansinya juga, dan beberapa tipe. Termasuk gue udah menunjukkan dua contoh dari jam tangan Amy Watch ini. Nah, di video gue kali ini, seperti janji gue sebelumnya, gue akan unboxing. Sebenarnya ini nggak unboxing banget karena udah gue lepas dari plastiknya juga, dan di dalamnya udah nggak ada bubble wrap. Sebetulnya pada saat kalian beli, terus kalian terima, kalian itu dapetin plastik yang seperti ini dulu nih. Ini untuk bagian atau lapisan luarnya. Terus di bagian dalamnya juga, kalian akan mendapatkan bubble wrap secara gratis yang bakal melapisi dari case-nya ini. Jadi menurut gua, untuk pengiriman yang gratis ongkir cukup aman ya. Oke, jadi bakalan gua buka. Ini tipe yang Kalpa ya. Kalpa yang warna strap-nya itu Havana tua. Oke, kita coba buka aja. Oke, ini balik ya. Kayak gini. Jadi sebetulnya pada saat kalian buka, kalau misalnya kalian beli gitu ya, kalian beli terus kalian buka pertama kali, dia bakalan ada bubble wrap yang melapisi case-nya ini, oke? Seperti yang gue bilang, seperti yang gue sebutkan di video sebelumnya ya, untuk build quality dari yang sebelumnya itu memang nggak terlalu bagus, tapi nggak buruk juga. Karena untuk yang ini build quality-nya lebih bagus, khususnya untuk bagian case-nya, seperti yang kalian lihat ya. Ini yang gue bahas kemarin nih. Ya, ini yang gue bahas di video sebelumnya. Sedangkan ini yang baru gue buka tadi. Untuk ujung-ujungnya dia lebih halus, dia lebih lebar, lebih rapi juga, lebih presisi juga. Jadi ya, kalau misalnya kalian beli ya, kalian bakalan dapetin yang ini. Gue waktu kemarin buka di kantor gue sempet bingung. Aduh, ini bukanya gimana? Diketok kah? Atau ditarik kah? Atau kayak gimana? Ternyata sama, digeser juga. Karena kalau kalian lihat di sini kepotong ya, kayak ini, dan dia digeser. Sama, jadi gue cukup oke. Untuk ini case-nya lebih presisi ya dari yang sebelumnya ya, jadi gue suka banget nih. Oke, jadi ada perbedaan juga sama yang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya warranty card-nya cuma gitu aja, ini udah berbeda ya sekarang ya. Jadi di sini udah ada tulisannya, warranty card, customer name-nya itu nanti kalian bisa isi sendiri. Date of purchase, ini tanggal 20 September 2023, model series-nya Mini Kalpa. Body material-nya itu kayu jati dan size-nya yang 37 mm. Artinya ini yang kecil ya. Lalu ada tulisan 1 year guarantee. Jadi ini garansi 1 tahun untuk bagian mesinnya. Oke? Di sini ada greeting card-nya, ada thank you for your purchase, Amy Watch made in Indonesia. Oke, di sini ada, ini untuk packagingnya gue suka ya dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Dia lebih niat dan lebih oke, walaupun ada satu kekurangan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, ya kalau yang sebelumnya, dia kan ada busanya seperti ini, jadi kelihatan lebih mewah ya. Kalian bisa lihat ya, jadi dia presisi banget nih kayak gini. Sedangkan untuk yang ini, dia nggak kayak gitu. Ya ini. Balik lagi sih, gue ngerasa kenapa nggak disamakan dengan yang sebelumnya karena lebih terlihat mewah. Sedangkan kalau misalnya cuma kayak gini doang kan, ya udah cuma busa gini doang. Tapi it's okay lah, karena jarang banget ada yang naruh jamnya itu di case-nya terus ya. Kayak jam gue kadang gue taruh di meja, ditaruh di mana gitu ya. Oke, ini adalah yang tipe Kalpa seperti yang tadi gue bilang, 37 mm dan ini yang 0.2, jadi bagian belakangnya itu dia motif kayu. Oke, untuk crown-nya juga dia udah kayu ya. Kalau yang sebelumnya itu dia masih stainless, untuk yang ini crown-nya udah kayu nih. Oke, sekarang jam berapa ya? Oke, kita coba ganti aja bisa. Sip. Jadi seperti ini jamnya. Untuk bagian strapnya juga letoy ya, sama kayak sebelumnya. Ini bakalan nyaman banget di tangan kalian. Oke, ini kayu jati, motifnya seperti ini. Urat-uratnya kelihatan banget, urat-urat kayunya ya. Oke, ini warna strapnya itu Havana tua, stainless. Ya pokoknya seperti inilah ya, coba gue pakai. Oke, jadi kayaknya kalau yang 37 mm ini untuk bagian potongan atau bolongan dari strapnya itu memang lebih kecil juga kayaknya ya. Nah, okelah, kayak gini. Sip. Oke. Cocok-cocok aja sih buat cowok ya. Jadi kalau misalnya emang kalian suka jam tangan yang case-nya itu kecil, yang head-nya itu kecil, mungkin kalian cocok sama yang 37 mm ini. Oke, ini udah terpasang di tangan gua. Oke lah, ini keren kok. Nggak kalah lah sama jam-jam tangan yang gue punya yang lain gitu ya. Apalagi untuk harga segitu, dia menurut gue worth it banget. Plus, garansi 1 tahun seperti yang gue bilang.
Walaupun balik lagi ya, mungkin gue lebih suka sama yang sebelumnya karena dia ada busanya. Jadi yang ini secara packaging overall sih ya, overall sih lebih bagus dari yang sebelumnya. Tapi kekurangannya andai, balik lagi, andai dia menggunakan busa yang sama, ini udah mantep banget. Untuk packagingnya ini udah tanpa debat lah, ini udah keren banget. Jadi seperti ini ya. Kalau ada busanya lebih keren lagi ya. Gue berharapnya sih ada opsi, mungkin pun nggak dikasih gratis, tapi mungkin dari tokonya bisa ngasih opsi untuk penambahan busa di bagian dalam case-nya ini. Oke teman-teman, jadi menurut gue jam tangan ini cocok banget buat siapapun kalian, mau cewek, mau cowok, mau siapapun lah ya, karena dia udah unisex banget ini. Dari warnanya udah cocok buat cowok maupun cewek. Untuk case diameternya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, jadi ini mantep banget lah. Kalau kalian penasaran sama produknya, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di toko hijau maupun toko oranye, tergantung biasanya kalian pakai yang mana gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian gue udah milih nih yang ini, jangan lupa kalian masukin wishlist atau langsung masukin ke keranjang. Dan kalau misalnya kalian udah ada budgetnya, tinggal kalian check out gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue ini, kalian tahu salah satu produk dari Amy Watch, and now you know more.